Tidak hanya dari Jawa Barat, bantuan untuk korban gempa Cianjur juga berdatangan dari seluruh penjuru tanah air, salah satunya di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Sebanyak 1 ton 400 kg daging rendang dimasak untuk segera dikirimkan ke Cianjur, Jawa Barat. Berlokasi di halaman gedung sentral industri kecil dan menengah sektor logam di daerah Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Puluhan masyarakat beserta perangkat pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat menggelar kegiatan marandang atau memasak rendang secara massal. Rendang yang dimasak dengan cara tradisional menggunakan kayu bakar ini mencapai berat 1,4 ton. Usai dimasak, rendang ini langsung dikirimkan ke lokasi gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk korban bencana gempa bumi melalui jalur darat. Duka Cianjur adalah duka Indonesia dan dukanya masyarakat Dharmasraya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan, mengobati yang dihadapi oleh masyarakat kita di Kabupaten Cianjur. Pembelian rendang sebagai bantuan logistik bagi korban gempa karena makanan tersebut bisa tahan lama dan bisa langsung dikonsumsi tanpa dimasak kembali.